Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aris Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Mi 6X di pasaran China dengan membawakan rekaan dua kamera pada bahagian belakang. Peranti yang dijana dengan jenaan chip Snapdragon 660 dan sokongan bateri berkapasiti 3010 mAh ini menyokong penyiasat pantas Qualcomm Quick Charge 3.0. Peranti ini dijual di China pada harga sekitar RM992 untuk model 4GB RAM bersama storan 64GB, manakala harga sekitar RM1,117 untuk model 6GB RAM bersama storan 64GB dan model 6GB RAM bersama storan 128GB pula dijual pada harga sekitar RM1,241. Di pelancaran telefon pintar Xiaomi Mi 6X ini juga, pihak Xiaomi telah mengumumkan bahawa mereka bakal mengehadkan keuntungan maksimal daripada jualan peranti mereka kepada 5% sahaja. Telefon pintar keluaran Apple pada tahun ini dijangka bakal menerima sokongan stylus yang juga dikenali sebagai iPad. iPhone 2018 ini juga dikatakan bakal menggunakan skrin OLED bertakuk dan iPad ini akan dijual sebagai aksesori berasingan dan saiznya lebih kecil berbanding Apple Pencil. Selain itu, pihak Google pula telah memperkenalkan rekaan dan antarmuka baru untuk Gmail pada web dan menyertakan beberapa ciri baru seperti snooze, nudge, confidential mode dan smart reply. Bercakap mengenai Google lagi, mereka juga telah memperkenalkan aplikasi Google Task untuk pengguna Android dan iPhone, yang mana aplikasi ini membolehkan pengguna untuk menambah senarai tugasan dan boleh diselarikan untuk mengaksesnya di Gmail atau melalui web. Akhir sekali, Instagram pula kini dilaporkan telah menyokong ciri yang membolehkan pengguna untuk memuat naik gambar dan video ke story secara pukal. Namun, ciri ini hanya disokong pada Android buat masa ini dan sokongan untuk iOS dijangka bakal dikemas kini dalam masa terdekat. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.